Selamat siang teman-teman Cipit. Hari ini pengen bikin tutor simple aja sih. Buat teman-teman yang pengen ganti, misalnya kalian mau ganti bohlam headlamp atau mau ganti lampu senja tuh, atau kalian mau ganti lampu latar latar si speedometer Vespa kalian, atau mungkin kalian mau ganti handle rem. Nah, hari ini gue pengen, sekalian gue nyoba juga sih, gue pengen bikin tutorial singkat tentang cara ngebuka si batok ini, batoknya si Vespa LX. Oke, alat-alat yang dibutuhin sebenarnya cuman dua, cuman satu bahkan. Satunya kayak lebih supporting gitu. Nah, kalian butuh obeng kembang plus buat buka tiga baut yang ada di sini, sini, dan sini. Satu lagi, kalian butuh obeng minus. Obeng min. Nah, obeng min ini digunakan untuk mencongkel buka-buka gini sama nanti batoknya. Oke, mari kita coba aja langsung. Oke, langkah pertama adalah kalian harus pakai apalah congkelan gitu ya untuk membuka si emblem ini. Nah, caranya di agak dikaitin di ujungnya. Nanti emblemnya kebuka. Nah, kita bisa lihat di dalam sana ada baut, baut kembang. Nah, inilah dimana peranan obeng kembang berada. Nah, kita tinggal buka aja. Ini gue taruh dulu. Oke. Nah, ini tinggal dibuka aja. Pertama kali kalian harus buka si dasinya Vespa ini dulu. Oke. Udah kendor. Cukup, biarin aja. Nah, ini kalian bisa angkat langsung. Tinggal angkat aja dari plat nomor, terus buka. Oke, langsung kebuka. Nah, ini kalian bisa taruh di tempat yang aman dulu. Kemudian, step kedua adalah kalian akan lihat di sini ada juga baut plus. Baut kumbang. Baut kembang. Nah, ini dibuka juga. Jadi, kalian akan membuka tiga baut utama si batoknya. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini udah kebuka. Oke, agak panjang bautnya. Pisahin dan sampai hilang. Baut kedua itu ada di sini. Ada di samping tombol atau switch klakson. Ini juga sama. Kalian juga harus buka. Nah, kendorin sampai terbuka. Sip. Ini dua. Udah beres. Yang ketiga ada di samping switch starter nih. Juga tinggal kendorin aja. Sebenarnya buka barang-barang part-part Vespa itu menurut gue lebih simple dibandingin kalau kalian buka kayak Jupiter MX tuh, itu banyak banget baut L-nya. Hampir pusing sendiri saking banyaknya baut. Nah, selanjutnya kalian harus buka si batok. Setelah 3 tadi, 3 baut udah beres, 1 2 3. Kalian bisa mulai agak tarik di bagian sini. Ujung-ujungnya ini itu ada kaitan. Nah, ini yang mesti agak hati-hati pas buka batok karena bisa patah. Jadi kalau kalian ada baut minus, agak dicongkel sedikit. Oke, pelan-pelan. Lihat gak? Di sini ada baut. Sebenarnya punya gue juga udah patah sih dari pembukaan-pembukaan sebelumnya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada si sanggahannya. Nah, ini yang nyangkut ke dalamnya. Nih, si plastik ini yang akan nyangkut ke dalam sini. Dan sebenarnya kalau langsung tarik gini dia akan patah. Punya gue udah patah tapi dari sebelumnya. Ya udahlah ya. Nah, ini tinggal di sebelah kiri, sebelah kanan juga ada tuh. Yang ini belum patah, masih aman. Nah, udah deh kebuka batoknya. Dan kalau kalian mau ganti bohlam lampu, tinggal ini dicabut piting-pitingnya.
sini juga ada fitting yang kedua buat senja. Kalau mau ganti latar, posisi ada di sini, ada 3 lampu. Dan kalau mau ganti handle rem, posisinya ada di sini dan di sini. Begitu aja sih guys, mungkin tutorial singkat kali ini. Untuk balikinnya lagi, tinggal dibalik aja, pasang lagi, kaitin ujung-ujungnya, dan pasang lagi 3 baut yang tadi udah kalian buka. Oke, mungkin sekian dulu, semoga tutorial kali ini membantu buat kalian yang pengen buka batok Vespa LX kalian. Oke, I'll see you soon guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih, dah.